channel kami Family Ceria 8 Ahmad Syah. Oke, pada video kali ini kita akan mereview ya perbandingan dua buah masker ya yang paling hit di COVID-19. Oke, ada dua masker ya. Yang pertama kita akan review nih ya, masker Orly ya. Orly ini masker medis ya, yang isinya dalam satu kotak ini adalah 50 pieces ya, 50 buah masker ya. Ini masker 3 lapis ya, yang sering dipakai oleh kebanyakan orang pada saat situasi pandemi seperti sekarang ini ya. Oke, kita bisa cek ya, di sini kita baru saja ya memesan dari Shopee ya, ini baru nyampe. Ini harganya terjangkau ya, hanya Rp21.000. Nah, isinya 50 pieces ya, luar biasa kan, murah ya. Oke, untuk masker yang pertama coba kita ya, kita buka warna hitam ya. Bungkusannya sangat rapi ya. Oke, mantap, kita coba buka. Nah, wah, sobekannya nggak rapi ya, nggak apa-apa lah, kita butuh sampel maskernya. Oke, maskernya seperti ini ya, masker medis ya. Ya, masker medis seperti ini, namun ini bukan yang hijab ya. Kalau hijab itu yang nyambung ini ya. Oke, saya lebih suka yang seperti ini ya, ini lebih simpel, hanya dikaitkan di telinga. Bahannya cukup bagus ya, bahannya. Oke, kalau warna hitam ini lebih gampang ya, dan lebih meminimalisir kotor ya, terlihat kotornya ya. Kalau hitam kan nggak seberapa terlihat kalau kotor, tapi kalau putih, nah, hanya saja kalau hitam dia nggak cerah ya. Kalau untuk kulit sawo-sawo matang ya, ya cocok menggunakan yang hitam. Oke, cara penggunaan masker masih ingat ya, begini. Kemudian di sini ada lapisan kawat ya, kita tepuk seperti ini, jadi agar menyatu dengan tulang hidung. Oke, kemudian kita tarik. Nah, seperti ini, nyaman, nggak pengap ya, namun sudah terstandar 3 lapis ya. Oke, enak nih, gimana? Gampang ya. Nama produknya Orly ya, murah, 21.000, 50 buah masker. Oh, mantap, nggak ada 1.000 satunya ya, enak ya. Kegunaan ini paling lama 8 jam ya, 8 jam harus ganti ya, karena memang desainnya tidak bisa lebih dari 8 jam. Kalau lebih dari 8 jam ini kurang efektif ya untuk kesehatan, jadi harus dibuang di kotak sampah ya, yang anorganik. Oke, itu bisa jadi referensi untuk kalian teman-teman. Oke, cepat ya, kalau misalkan berwudu bisa ya. Nah, seperti ini, kemudian ya dilipat begini saja ya. Nah, kemudian lipat jadi seperti ini kantongnya. Berburu, bismillahirrahmanirrahim, kita sampai selesai, udah cukup kering, dipakai lagi bisa 8 jam ya, expired ya kalau makanannya gitu. Orly ini ada beberapa varian warna ya, ini tadi hitam, coba yang kedua pinkers ya, pink ya, coba pink. Ini kebetulan sama ya, ini pink, isinya juga pink. Kalau yang tadi abu-abu dalamnya hitam, tapi nggak apa-apa. Oke, Orly warna pink, coba kita lihat.
Wah, pingkas, pingkas, pingkas. Oke, luar biasa banyak ya, 50 tuh guys. Oke, 50. Kita ambil satu sebagai sampel ya. Oke, nih. Masker warna pink. Oke, Orly. Nah, Orly ya. Ya. Cantik ya, menang di warna dia. Biasanya kalau perempuan suka yang warna pink, ini cocoknya untuk yang cewek. Kali ini peruntukannya dipakai bunda ya, bundanya si Umar yang pakai ini. Coba kita pakai. Oke, angka yang selanjutnya seperti ini. Oke, kemudian tarik ke bawah. Nah, tiga lapis ini ya, masker dengan tiga lapisan. Jadi sudah standar SNI ya. Oke, nyaman. Paling tidak bentuk ikhtiar kita mencegah penyebaran virus COVID-19. Oke, ikhtiar ya. Kita kan manusia hanya mampu berusaha melalui protokol kesehatan. Oke, enak ya. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga ya kalau dipakai oleh pria ya. Anggap saja tes mental ya. Kopin ya, ya nggak apa-apa memang, kenapa? Bagus kan. Nah, kalau mental kalian lebih bagus, tentunya tidak jatuh kalau di hal seperti itu. Oke. Mantap nih. Ya, nyaman ya. Terkadang kalau yang masker abal-abal ini, sininya nggak nyaman, sininya cepat putus ya sini. Masker yang itu. Murahan itu biasanya kaku, sininya sesak, ininya sering lepas ya, cuma ditempel gitu. Tau, kalau yang ini kuat ya. Kemudian bahan talinya juga lembut, cocok, keren ya, mantap. Oke, juga warna hitam, mau warna yang hitam, mau warna yang pink atau oke ya. Ingat Orly, Rp21.000, Rp42.000, ya dua, ya. Tambah ongkir ya. Kalau dapat voucher gratis, ya paling pun Rp2.000 ya. Belanjanya jangan lupa di Shopee. Cukup untuk yang masker. Nah, di sini kita compare nih. Dengan masker yang tidak hanya 3 lapis tapi 4 lapis ya, bentuknya keren, trendy, sering dipakai oleh artis ya. Kita coba nih ya, yaitu WeMask 94. WeMask 94 kita sudah memesan ya 30 warna ya. Warna yang pertama hitam, warna yang kedua ya orange gini ya, kemudian putih ya. Ini masker kalau untuk harganya itu Rp14.000, isinya 10 pieces. Nah, 10 buah masker dengan harga Rp14.000, namun ada keunggulannya. Kalau ini keunggulannya 4 lapis. Yang kedua, mampu atau dapat digunakan sebanyak 7 kali pemakaian ya guys. Tapi ingat dengan catatan, kalau kita saat menggunakan ini nanti sering berkata-kata, sering berucap, nyanyi, wah, tentunya dompet kita masuk ke sini semua ya. Dan itu menimbulkan rasa bau yang enggak enak. Jadi tentunya tidak bisa sebanyak 7 kali tadi ya, hanya sekali. Tapi kalau kita penggunaannya untuk diam dibanding banyak berbicara, ya ini cocok berarti, mampu bertahan supaya 7 kali. Oke. Nah, itu untuk fungsinya. Bagaimana untuk bentuknya? Yuk, kita cek. WeMask. Harga Rp14.000, isi 10. Nah, unik nih ya. Kalau baru saja diambil dari
bungkus, dia bentuknya seperti ini. Nah, kalau untuk dari talinya lembut ya, talinya ini enak, nggak keras. Kemudian bisa dilihat di sini. Kalau di sini mungkin untuk yang paling yang depan ya. Yang untuk yang belakang dia begini. Set. Nah, kemudian tarik lagi. Set. Nah. Bagian kawatnya ada di sini di atas. Berarti menandakan ini bagian untuk yang di hidung ya. Coba kita cek. Nah ya. Nah, setelah begini tentunya nggak seperti ini ya. Nggak rapi. Dia harus kita harus ya. menyesuaikan sininya. Set. Nah, kalau sudah kita sesuaikan dengan tulang hidung ini, nah kita tinggal rapikan saja. Oke. Nah, sudah selesai nih. Ya, tidak terlalu muncung ke depan ya, tapi gepak di sini ya, ya. Ini sangat nyaman ya sini. Tidak terlalu pengap, namun trendy ya. Ini Raffi Ahmad, Mbak Im Wong pernah memakai ini juga ya. Ternyata harganya cukup terjangkau ya, hanya 14.000 isi 10 ya, 1.000 lebih dikit lah. Oke. Ya, gimana keunggulan untuk masker ini? 7 kali pemakaian, kemudian trendy bentuknya ya, bisa berwarna hitam, ini hitam bagus juga ya. Oke, kalau dari sana ya, tuh terus ya, aman. Jadi nggak perlu double-double, ini udah tebel banget ini, 4 lapis lu bayangkan. Ini nggak perlu double-double lagi. Ini untuk warna hitam. Sekarang kita coba warna apa nih, Bun? Gold ya, gold. Cream gold. Nah, nih. Ya, lebih jelas ya. Nah, bentuknya sih seperti ini. Bagus nih, kuat ya. Coba nih, ini kuat ini ya. Enggak yang abal-abal ya. Kalau abal begini udah copek sini ya. Udah jeprot ya sini ya. Ini bagian belakang. Oke. Nah, seperti ini. Nah. Ini bagian asengnya. Bagian kawat ya yang keras ya. Oke, kita pakai ya. Mantap nih, sesuaikan tes. Nah, cocok, nggak perlu double masker lagi, udah cukup satu ini udah aman insya Allah ya. Oke, mantap ya. Ya, kemudian ini Wimax ya, Wimax 94 ya, isi 10 14.000 rupiah. Nah, kalau yang ini 21.000 rupiah. Oke, nyaman ya. Wih, enak nih yang nah, sekarang untuk yang putih ya. Kita coba yang putih. Yang putih, nah ini sama ya, hanya saja warna, tinggal selera kita, warnanya pengen yang mana, yang hitam yang tadi atau yang putih gitu, sama. Dan juga kita begini saja tuh ya. Nah, itu untuk referensi kita sebagai bentuk ikhtiar ya, menggunakan masker untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 yang sedang marak saat ini ya. Sudah 2 tahun loh ya. Tapi paling tidak kesehatan itu yang utama untuk saat ini. Oke. Oke. Teman-teman, itu saja mungkin sebagai bahan referensi kita bersama dalam pemilihan penggunaan masker mana yang cocok untuk kita ya, tergantung kebutuhan kita masing-masing ya. Cari yang murah tapi bukan murah, yang berkualitas. Nah, itu merupakan prinsip ekonomi ya. Oke.
murah tapi berkualitas. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat untuk video kali ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.